Hai, dan kali ini aku akan membahas sebuah negara fiksi dari Afrika dari Marvel Cinematic Universe, yaitu Wakanda. Seperti apa? Check it out. Sejak menutup diri, sepertinya hanya negara Afrika di sekitar Wakanda yang mengetahui negeri tersembunyi ini. Itu karena Wakanda sering membantu permasalahan di sekitar wilayah perbatasan mereka. Tapi secara terselubung, Wakanda menjadi anggota dari persatuan bangsa-bangsa dan berpartisipasi dalam segala kegiatan. Hingga kegiatan pengeboman di markas PBB membuat Raja T'Chaka tewas. For your information, Wakanda juga mempunyai warga di negara Afrika lain seperti di Nigeria yang beberapanya menjadi korban pertarungan Avengers. Pergantian monarki ke Raja T'Challa membuat Wakanda membuka diri untuk dunia luar dan bersedia memberi bantuan teknologi dan informasi milik mereka. Wakanda juga sepakat berdamai dan menjadi negara sahabat dari suku Jabari. Nasib rakyat Wakanda setelah jentikan jari Thanos sepertinya telah berkurang setengah populasinya, sekalian mereka kehilangan raja tercinta T'Challa yang ikut juga menjadi debu. Oke, itu saja video hari ini. Jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, silakan komen atau DM langsung aku di Instagram @rayogaananta. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan like. Jika kalian tidak suka, silakan dislike. Dan jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini, silakan subscribe maupun share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang nonton. Thank you dan bye-bye.